kita akan tetap sempurna. Jadi markah satu gantung tentang angkat tangan. Separuh daripadanya ialah lafaz. Lafaz Allahu Akbar. Yang kedua, angkat tangan itu sunnah dia. Jadi yang sunnah itu kita angkat gini. Katalah boleh 50%. Bermakna kita bawa boleh 75% bawa angkat tangan. Berkenaan perbuatan angkat tangan kita bawa boleh 75%. Tak sempurna. Lepas itu tak semuanya sunnah pula. Faham itu kan? Tak ada apa-apa. Baca wirid bukan boleh tampung semayang. Tak boleh. Tapi kita sudah baca wirid, sudah baca semayang, kita baca wirid besar. Sudah baca wirid itu, oleh tanpa panjang, lepas tu kita pun belah balik. Allah. Nampak? Ha. Jadi yang tak sempurna tu kita tak tampung balik. Tak tampuk balik kerana sudah wirid panjang ni. Sebab wirid. Wirid dah boleh balik banyak dah ni. Itu sangkaan kita. Tetapi nak membentukkan semayang itu ialah nak menampungkan semayang itu ialah semayang sunnah. Jadi angkat tangan dalam takbir itu adalah ada hadisnya mengatakan angkat tangan adalah sunnah. Cara angkat tangannya begini, 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 begini. Macam mana pula kita boleh kata satu perkara yang tidak ada hadis dalamnya kita kata boleh pahala? Itu dipanggil dusta pada Allah. Dan dusta itu ialah syirik pada Allah. Dan syirik pada Allah adalah neraka kekal. Siapa dia pergi kata buat ibadat ni boleh pahala? Dalil tidak ada, Nabi tak beritahu, sahabat tak beritahu, ustaz beritahu, ustaz tu neraka kekal. Takkanlah Tuhan tak buat kira kita usah begini. Nabi SAW berkata di antara azan dengan iqamah tidak ada bacaan apa-apa. Tidak ada bacaan apa-apa. Kita sudah azan, sudah iqamah, kita pun di antara azan dengan takbir dengan takbir dengan di antara iqamah dengan takbir imam tidak ada bacaan apa-apa. Tiba-tiba kita pergi baca doa iqamah. Iaitu bukan doa iqamah, doa azan kita baca. Sedangkan iqamah ada qorqa mati salat. Dalam azan tak ada qorqa mati salat. Jadi iqamah dipanggil iqamah kerana ada qorqa mati salat. Dipanggil azan kerana tidak ada qorqa mati salat. Maka kalau ada doa azan, doa iqamah, mesti ada doa yang berbeza dengan doa azan. Dan saya orang yang belajar hadis Nabi tadi, tidak ada lepas pada iqamah, tidak ada pelapa hadis mengatakan ada doa iqamah. Dan saya tanya ustaz tadi, saya kata ustaz maaf ni habis dah cerita tentang doa azan, tentang iqamah ya. Dia kata habis dah. Saya nak tanya ustaz ni, ada perkara tiga ni. Dia kata apa? Ini kenapa? Kenapa tak ada doa azan, doa iqamah ni? Doa azan kau main cerita ni, masa azan. Doa iqamah tak ada. Ustaz tu pun tengok apa saya. Lalu dia berkata, kerana tak ada lah. Kenapa tak ada? Dia kata, kerana tak ada. Yang pergi kita dah buat ni. Jadi kita buat tu kita kata boleh pahala. Boleh pahala tak ada dalil sudah. Nah. Dulu saya kata assalamualaikum rukun semayang 13. Malam tadi saya tanya, rukun semayang 13. Rukun ke-12 beri salam. Rukun ke-13 tertib. Jadi yang kita usap muka ni rukun ke berapa? Semula dah, semula. Rukun semayang 13. Rukun ke-12 beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Rukun ke-13 nya tertib. Jadi yang rusak muka tu rukun ke apa? Tak ada, bukan sunnah, bukan benda. Itu rekod. Sunnah yang itu Nabi buat. Ada yang mana saya ada? Nak ada ya? Nabi semayang atas pasir, ada Nabi rauh muka.
Itu ada, hadis itu ada. Tetapi Nabi sembahyang di Madinah di Masjid Nabawi itu dia ada sejadah. Sejadah buat daripada tikar. Kita tak boleh sembahyang atas sejadah ni kalau Nabi tak sembahyang atas tikar. Ada dalil kita sembahyang atas sejadah ni kerana Nabi, Siti Aisyah kata, tikar Nabi, sejadah Nabi ialah tikar yang disulam. Iaitu macam kita tikar lah. Nabi sembahyang atas kampen. Sebab tu atas tikar besar, iaitu kampen. Ada, dan pasal Siti Aisyah kata Nabi ada sembahyang atas tikar besar, tikar besar. Kampen. Jadi boleh sembahyang atas kampen tu. Mesti bukti, nak bukti, proof. Jangan kata andai, kan? saya ulang tadi kan. Kita jangan pakai buah tubuh kita. Kita kena pakai Nabi kita aja. Siapa Nabi aja tu yang point sah. Selain daripada mereka ni, yang lain kata boleh pahala ke? Haa, sorry. Nak faham kan? Saya ulang balik, kena faham betul di sini ni. Kita kena belajar sesuaian rukun sahaja, 13 saja. Lepas tu rukun ke-12 ialah beri salam. Rukun ke-13 ialah tertib. Jadi yang usap muka bukan maknanya rukun ke-14 lah pula jadi. Jadi saya sendiri masa belajar, lupa jawab ke lah. Duduk gini. Pasal Amalan kita yang bukan daripada ajaran Nabi dikelirukan oleh syaitan kerana ada Nabi sembahyang atas pasir. Siapa-siapa yang sembahyang atas pasir, adik-adik tu pula, siapa-siapa yang sembahyang atas pasir, lepas tu masa dia lepas pada sujud tu, dia antara dua sujud kan, antara dua sujud masa baca Robi Fidli tu, rasa pasir dia usap dari dia tu, batal sembahyang. Maknanya kalau kita sembahyang atas kapek ni, ada pasir dekat di dahi, duduk antara bersujud tu, kita pun ataupun masa bangun rekaat tu, kita pun satu dahi tu batal ya. Ada itu belum? Nak usap boleh lepas sembahyang. Nah, ada pula tu. Jadi saya ni masa belajar belakang lah, ada sebab tu boleh jawab tu. Ya kekeliru awak saya okey begitu ya dulu. Saya kata macam mana ni ustaz ni ajar ni. Tak boleh ni kita ni nak tolak pasal benda tu terlalu lama kita amal. Saya ambil masa 2 minggu baru boleh tak usah apa. Kalau doa tak doa pun saya ambil masa 2 minggu. Sebab tu orang semaya jenazah yang tidak sujud pun Assalamualaikum ni juga. Masa kita sudah ingat bahawasanya tak usap muka tu tak sudah lagi semaya. Tu bahaya dah lah. Kalau kita kasat bahawasa tak usap muka tu tak kasat. Tak sudah lagi semaya, semaya kita batal. Saya ditanya. Kalau sekiranya kita ingat enggak rukun, patah. Nah, ni saya beritahu ni, yang selalu tu berlalulah. Bila kita tahu kebenaran, cukup sudah, berhentilah. Tuhan tak tahu kita salah. Tapi bila dia kita salah, Tuhan kata, ya ibadi kul, ya ibadi, katakanlah pada wahai Muhammad, pada manusia tu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas buat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surah Zumar. Allah Taala sanggup ampun dosa kamu semua sekali dengan syarat kamu minta lah. Jadi Tuhan kata offer ni, aku nak ampun dosa kamu semua sekali, offer. Jadi kita je tak minta ampun. Allah Rabbi. Nah, kalau awak nak tunggu kita baca surah ayat ke. Surah nak pasal dia dalil ada semua.
Itu muka surah 464 ayat ke 53. Saya nih, ya saya baca. Surah Zumar lah, surah Zumar. Ayat ke 53. Kul kata pada manusia yang banyak dosa banyak ni. Yang ibadi. Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hamba, rayu Tuhan tu. Pujuk rayu Allah Ta'ala kepada makhluk yang buat dosa. Allah rayu dia, sayang makhluk dia. Tuhan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu, orang yang melampaui batas, iaitu buat dosa, termasuk syirik, termasuk zina, menyala apa semua. Sebab lama yang orang putus asa. Orang yang tak semayang tu, bila dia dah tua, dia kata tak apalah. Aku ni alina, aku dah tak apalah lah. Ya. Tunggu. Dah tua dah. Tak ada dah nak buat ibadah. Tak ada. Tak ada dah nak minta aku. Tak ada. Dosa apa tahu banyak. Mereka-mereka ni kena baca ayat ni. Nah, kena baca ayat ni kepada dia. Kul kata pada mereka, ya ibadi. Alladzina asrafu, iaitu orang yang melampaui batas terhadap diri mereka diri, iaitu buat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, iaitu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Ta'ala sanggup nak ampun dosa kamu semua sekali, bukan sikit dah, semua sekali. Yang kita ni, ya Allah ya Tuhan aku, ampunlah dosa aku. Itu saja minta. Minta itu ya. Ayuh tahu. Minta ampun dosa semua sekali. Semua sekali. Jangan terkecuali, jangan sikit-sikit dah. Malu ya nanti Allah, tak tergamak Tuhan, minta semua sekali. Tak tergamak nanti Tuhan. Kita dibisik oleh syaitan. Kalau kita minta semua sekali, nanti kita melampau lah. Minta dengan Tuhan. Minta sikit-sikit sudah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbal Alamin. Tok Guru kita ajar ni, Tok Guru ajar pada saya dan ajar pada awak semua. Kita baca wirid ni apa dosa ni, baca wirid ni apa dosa ni, baca wirid ni apa dosa ni, baca Quran apa dosa. Nah, bukan gitu. Betul ke tidak? Betul gitu. Tetapi Tuhan kata ni, Tuhan kata ni, tak ada suruh baca wirid apa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Ta'ala sanggup apa dosa kamu semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia itu mempunyai sifat yang maha pengampun. Sifat asal maha pengampun ar-rahim, belas kasihan kepada manusia. Apabila dia sudah ampun dosa itu, dia tak sanggup lagi, tak nak lagi nak seksa orang itu dalam neraka. Dan orang itu tak payah buat ibadat apa. Tiba-tiba dalam syurga ni tidak ada siapa buat ibadat. Tiba-tiba ada hadis palsu pula kata Nabi Muhammad, Nabi Musa, apa Nabi Nabi Adam apabila celik mata lepas dipasukkan roh. Kun fayakun, masuk roh. Nabi Musa, Nabi Adam berbangun, lalu dia tengok dekat dia tiang tampak, dia tiang. Arah ke ada kata si arah, ada kata tiang surga. Tengok. Dia berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Adam bila celik mata pandai membaca. Adi palsu. Tidak ada hadis ini dalam Muslim, dalam Bukhari, dalam Nasa'i, dalam Ibn Majah, dalam Tirmizi, dalam Abi Dawud. Adanya dalam Tok Guru sesat tu ada hadis. Ada dalam benak dia, dalam kitab dia. Kitab Ramayana dia ada. Sungguh, saya kata benar ni. Dusta mereka. Duduk dalam syurga tak payah buat ibadat apa dah. Kalau ada ibadat, mesti Tuhan beritahu dalam Quran. Atau hadis Nabi beritahu. Jadi tiba-tiba Nabi Adam pandai membaca pula dah. Allah. Tak payah baca apa, tak payah buat ibadat pun. Baik, nah, saya baca lagi ni. Nak suruh orang faham bahawa saja bila kita berdosa, minta ampun saja. Wa'anibu ila rabbikum. Kembalilah kamu semua kepada Tuhan kamu. Tengok tu, kembalilah. Kembali maknanya stop, berhenti stop. Yang buat dosa dah berhenti stop. Wa aslimu lahu. Kemudian serah diri balik kemudian kepada Allah, iaitu dengan ikhlas, tulus ikhlas padanya saja. Min qablu ayati yaumul ayati yaumul adzab, sudah datang kepada kamu azab pada mahsyar. Wa antum la tunsurun. Kemudian kamu pada waktu itu tak ada siapa pun boleh tolong. Maksudnya Nabi Muhammad kata, ya Allah, kesialah pada orang ni.
Bukan kata minta ampun ni. Usah kata Nabi Muhammad ke Jibril ke, kata ya Allah kesianlah pada orang ni. Kata gitu tidak. Daripada hati Nabi tidak. Dan bukan itu saja. Kata-kata daripada anak kita kepada kita tidak. Ya Allah kesianlah pada ayahku. Tak. Ataupun mak kita kata kepada anak kita yang nak masuk dalam neraka. Ya Allah kesianlah pada dia. Tak kata dia. Kata dalam hati pun tidak juga. Pasal mereka kita semua tahu bahawasanya kata dalam hati Tuhan dengar juga. Sekarang ni kita buat dak laka ni. Kita seolah-olah Tuhan ni tidak ada. Kalau sari-sari ni. Adanya apabila nak sayang ya. Masalah itu Tuhan seolah-olah tak ada. Sorry lah saya kata ni. Saya kata tu begitulah perasaan. Tak? Nah, jadi bagi orang yang buat dosa, jangan putus asa, minta ampun saja. Nah, orang putih kata the key problem is the point. Point tu sendiri. Jadi pointnya ialah apa dia? Apa dia masalah kita? Apabila kita mati, kita risau pada ibadat kita ke? Kita risau kepada dosa kita? Nak tanya. Ha? Habis yang kita hantar pahala tu macam mana? Salah jawapan kesa. Kau kita nak hantar pahala kan? Tak sekiranya tahlil tak tahlil baca Quran tak baca Quran lah. Kita hantar pahala. Kalau kita mati, apa masalah kita? Ibadat kita yang kita buat ke dosa kita yang kita buat? Ibadat kita yang kita buat yang tak sempurna. Kita buat juga tak sempurna ya. Satu lagi, tak buat ibadat tu. Oh, masalah. Masalah. Dan orang yang boleh tolong minta ampun kita ialah orang yang itu kata Muhammad. Dan Nabi berkata, siapa-siapa yang baca doa ni, astaghfirullahalladzi la astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabi wa uquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku, ampunlah dosa kedua ibu bapaku, ampunlah dosa kaum muslimin muslimat yang mati baru, yang mati lama. Maknanya kita boleh minta apa kepada? Oh, bukan sama-sama kita boleh. Walaupun ada hadis kata yang boleh tolong kita tu anak. Tapi hadis ni ada, bermakna kita boleh minta ampun dosa kepada kawan kita, kepada orang yang kita tak kenal. Dan dituntut kepada kita baca baca istighfar ni kepada setiap-tiap hari kepada umat Islam semua yang sudah mati dan yang hidup dan yang akan lahir. Istighfar ni. Tapi Nabi berkata pula, doa tadi terkecuali pada setengah orang tak terima doa ni, Tuhan tak terima doa ni. Iaitu siapa dia? Orang yang buat syirik pada Allah masa dia mati. Dia sudah mati, syirik dia tak ada taubat. Orang macam ni, doa kita pada mereka tak terima. Jadi kalau mak kita buat syirik juga, ayah kita buat syirik juga, anak kita berdoa kepada mak kita tu, doa kita tak terima. Haa, ni salah. Kalau mak kita, bapak kita atau kita sendiri buat syirik ke Allah, anak kita nak doa kepada kita tak terima doa. Jadi kita ni salah tajuk ni. Salah tajuk. Tajuknya ialah orang mati kita nak tolong supaya diampun dosa. Sebab kita digembar-gembur bahawasanya ibadat boleh ampun dosa. Ibadat memang ampun dosa, memang ampun dosa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, mintalah ampun dengan aku, aku akan ampun dosa kamu. Mudah kan? Minta ampun dosa. Minta pula, jangan minta sikit, minta semua. Nabi kata kalau kamu minta surga, minta firdaus. Pasal Tuhan boleh beri pada siapa dia nak beri. Lepas tu pula, ha? Ni dalam surga pula. Dalam surga, mak kita ni duduklah bawah. Duduklah bawah sekali. Satu surga, 100 darjah. Satu surga, 100 darjah. Ada 8 jenis surga. Nah, satu surga tu 100 darjah. Adik Nabi, kalau daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman, beriman semua sekali, masuk surga semua sekali, tak penuh lagi derajat ke 100. Masih banyak kosong lagi. Oh, available place tu banyak lagi. Ha.
Jadi kita ni bimbang kepada Tuhan. Ya, tak, bukan bimbang, dipanggil buruk sangka pada Allah. Kita buruk sangka pada dia. Tuhan sayang pada kita. Kita buruk sangka pada dia. Ah, itu yang tak betul. Nah, jadi bila kita tadi buat ibadat pada Allah Taala, mesti tulus ikhlas pada dia. Jadi bila kita sudah mati, kita perlu daripada orang hidup ialah keampunan dosa kita. Dalam Quran kata, apakah lebih besar daripada keampunan daripada aku? Bila Tuhan sudah ampun dosa, tinggal apa? Pahala tinggal, masuk syurga lah. Bila ampun dosa, apa dia tinggal? Pahala tinggal. Syurga. Orang sihir tadi, tukar sihir tadi, daripada muda sampai ketua tu buat syirik tak berhenti pada Allah. Nah, tiba-tiba dia mengucap dua kalimah syahadat lah kita panggil itu. Lepas tu buat tasawuf dia kata, ustaz, ada orang tanya saya, ustaz, Nabi Musa dulu mengucap macam mana? Mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga kan? Astagfirullahaladzim. Dia pusing tasawuf tu sampai belik-belik kan? Waktu Nabi menabi anda pun mengucap kalimah syahadat juga. Astagfirullahaladzim. Tak ada dalil lah. Jadi saya nak beritahu tak boleh. Kita pasal tak ada cerita dia. Tak ada. Nah, jadi sini mati ni kita minta ampun dosa. Semua cerita ni sebelum mati ampun dosa. Minta gitu. Jadi maksud bagi surah Az-Zumar ialah tauhid fi doa, hafil ibadat. Maknanya ibadat tu ikhlas, eh? Jadi cara ikhlas tu mesti cara Nabi, bukan cara kita reka, bukan cara tu guru kita ajar, bukan itu. Nah, tu guru kita mungkin betul, mungkin salah, tetapi Quran tak salah, hadis tak salah. Nah, jangan pakai yang saya kata, pakai yang saya kata yang ada hadis dalam. Gitu ya. Akan bertemu juga ayat-ayat seperti ini ya. Kalau saya tafsir lagi ini tak habis ajar ni. Hari ini tafsir lepas pada ala lillahi dinul khalis, tafsir lepas pada tu sudah. Awak akan tanya saya banyak. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in tafsirnya ialah surah iaitu pada kamu saja Tuhan aku sembah. Aku minta tolong. Minta tolong ada dua perkara. Satu, minta nak benda. Kita nak anak. Nak anak cantik. Kita nak nantu cantik. Kalau perempuan. Kalau yang lelaki pula, kita nakkan. Kalau yang perempuan, kita nakkan nantu kita ni. Satu ustaz ke satu orang yang baik agama lah. Begitulah sebaliknya. Lepas tu ada satu lagi ialah kita ada masalah. Kita ada masalah, maksud Tuhan selesai. Hanya Tuhan saja boleh selesai masalah. Hanya Tuhan saja boleh memenuhi hajat. Itu maksud bagi wa iyyaka nasta'in. Kamu saja Tuhan yang aku minta tolong. Baik. Jadi tafsir dia saya kata ialah surah Hamim Mukmin ataupun Hamim Ghafir. Bila kita kata tafsir itu dalam Hamim Mukmin, maksud surah Hamim Mukmin yang pula atau Hamim Ghafir ini di mana pula? Maksudnya muka surah 468 surah Hamim Mukmin atau Hamim Ghafir. 468. Tengoklah frasa. Tapi ayatnya ialah ayat ke-14. Ayat ke-14. Ayat ke-14. Dan ayat tu dia kata, jumpa dah. Ni kita start ni pasal mengajar orang lumpur ni mudah sikit pasal pandai baca lah kan. Kita mengajar di Kelantan tu kita kena sarah gitu, banyak sarah. Banyak tak ramai tak kecil sikit lah. Marah. Ayat tak kecil tu. Tapi yang mana yang belajar-belajar ni mudah kita beritahu tu dia bukti dah. Jadi ayat ke-14.
Ayat ke-14 tu ialah, kalau kita tengok tu, ialah dia tulis, dia tulis tu 13. Sebab kalau awak tengoknya Hamim, mula muka surat sebelah dia tu, Hamim tu ayat nombor 1. 1 dia tulis belakang. Kita orang Melayu ni tulis 1 di depan. Dia 1 tu tulis di belakang. Nah, nombor 1 tu dia tulis belakang, dia bukan tulis di depan. Kita ni oleh kerana diajar oleh British ni, jadi kita nombor 1 duduk di depan, di depan ayat. Dia nombor 1 tu duduk di belakang ayat. Jadi ayat ke-14 ialah, awak tengok di nombor 14 tu ialah ayat sebelum pada tu. Nah, iaitu fadullah mukhlisin lahu din. Tengok mukhlisin juga. Mukhlisin juga. Maka maka berdoa lah fad'u tadi. Tadi fa'budillah tadi. Tengok awak tengok ah. Ni kita belajar Arab sikitlah. Sambil-sambil lah. Biarlah. Awak tengok balik pegang-pegang ini ya. Surah Zumar tadi. Surah Zumar dengan surah ini. Pegang gitu ya. Surah Zumar ayat kedua. Surah Zumar okay. Ayat keempat lah. Nah. Fad'u. Fad'u dia tulis sini fad'u. Surah Az-Zumar dia kata fa'budi. Fa'budi. Fad'u itu fa'budi. Nah, tengok. Fad'u maka fad'u fa'budillah. Maka sembahlah kamu, surah Zumar. Sembahlah kamu kepada Allah. Tulus ikhlas. Jadi ini fad'u maka doalah kamu kepada Allah. Fad'u doalah kamu kepada Allah. Kalau tafsir kita Quran agama tafsir biasanya dia tulis itu sembah itu. Nah. Tapi sini ustaz kita ajak iaitu fad'u sini maksudnya doalah kamu kepada Allah sahaja. Mukhlisin lahuddin, tulus ikhlas kepadanya sajalah. Din situ ialah doa. Tengok tadi saya kata din tadi kepada sembahan. Din sini ialah doa. Walau karihal kafiru, walaupun orang kafir tak suka, bermakna doa kita ni kebanyakannya seperti doa orang kafir. Itu maknanya. Tengoklah saudara, fad'ullah mukhlisina lahuddin. Maka hendaklah kamu tulus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Taala, padanya saja, lahunya kepadanya sajalah din doa kamu. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tak suka. Bermakna doa orang kafir dengan doa orang Islam ni ada persamaan. Yang tak sama dengan orang kafir tak suka. Orang kafir doa macam mana? Dia minta tolong, kalau Kristian dia minta tolong patri doa pada dia. Projek besar-besar minta tolong patri. Patri beritahu, dia kata, oh Father, please forgive me. Maka dia pun kata, oh, aku maaf pada kamu. Patri dia jawab, aku maaf pada kamu. Tidak Tuhan adalah. Tidak Tuhan adalah. Lepas tu bila dia ada tanda apa-apa, dia pergi ke confession booth. Masuk dari dia beritahu patri saya dosanya gini, 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 buat ini, 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 ini. Saya ada masalahnya ni, 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 ni. Bolehkah? Bolehkah patri tolong pada, could you ask our father, could you ask Jesus? Selesai masalah. Bukan Tuhan lah. Minta tolong Nabi Isa lah. Jadi, dia minta tolong patri, supaya patri itu minta tolong Nabi Isa, supaya Nabi Isa itu minta tolong pada Tuhan. Itu Kristian. Mana saya kata ini dengan anak? Mana saya kata? Doa kita sempurna ke dia? Dengan anak? Hindu dulu, Hindu dulu. Nanti sebelum pada kita kata. Hindu pula. Orang Hindu, dia jumpa Sami. Sami, dia cerita pada Tok Sami. Masalah dia gini, 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 gini. Tok Sami pun angkat doa kepada dewa dia. Dia ada sekali tak? Ada. Siapa yang baca doa? Tok Sami. Yang aminkan siapa dia? Dia. Lepas tu, sudah pada tu, dia nak balik tu, dia pun beri 2-3 ringgit kepada Tok Sami.
Ya Kristen.